Perkenalkan nama saya Ayu Maria Asmati. Saya dan guru kalian UTKP di SMK Wahid Hasyim Surabaya. Saya akan menampilkan video pembelajaran korespondensi. Dan sih kedua, sekarang kita
Ini tugasnya, kalian mencari informasi yang saya sampaikan.
Kemudian setelah dicari informasi, kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, kalian langsung maju ke depan, mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan tentang email, ya. Coba. Saya pilih secara acak ya untuk kelompoknya ya. Ya, ini kelompok 1 ditulis informasi yang dicari. Beritanya, carilah informasi mengenai kelebihan dan kelemahan email. Mengenai kelebihan dan kelemahan email. Terus ya, beritanya, carilah informasi mengenai langkah-langkah membuat email. Kelompok 6 sudah dicatat ya, yang tadi sudah. Coba sekarang setelah mencatat, kalian diskusikan secara berkelompok. Kalau sudah didiskusikan, nanti yang sudah selesai duluan maju ke depan, dipresentasikan secara berkelompok. Coba ayo sekarang dikerjakan dulu. Diakses oleh orang yang punya fasilitas internet. B hanya bisa diakses oleh orang yang mengerti. D dokumen dapat hilang atau rusak jika terkena virus komputer. E ketergantungan pada alat komputer jaringan internet sangat tinggi.
halaman 80 dikerjakan nomor 1 sampai 5. Yang dikerjakan adalah soal uraian ya. Ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan tentang bab email ini? Coba yang bisa angkat tangan. Email merupakan sarana mengirim dan menerima surat melalui jaringan internet. Dua, kemudian email dapat diakses dengan internet secara mudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lebih praktis dan cepat dibandingkan dengan surat melalui pos. Cara atas pembagian kesimpulannya. Jadi nanti selesai di nanti apa namanya ketika selesai pelajaran dan sampai di rumah, jangan lupa kalian mengerjakan PR dari saya. Iya, Bu. Ya, jangan lupa nanti minggu depan PR-nya dikumpulkan. Cukup sekian mata pelajaran hari.